udah libur dia kemarin satu dari Nah, tapi tadi alhamdulillah kami masuk di sini sudah tidak bayar. Karena mungkin belum ada, dengar-dengar belum ada tiketnya atau karcis masuknya. Jadi kami tadi tidak membayar. Ibu tahu informasinya dari mana nih, Bu? Dari WA. Oh, WA ya, tersebar ya, di WA. Kirim dari grup ke grup. Ibu sudah biasa pilih Toronipas sebagai tempat liburan akhir pekan atau gimana, Bu? Hampir tiap bulan, hampir setiap bulan, kadang dalam sebulan dua kali, kadang sebulan sekali. Menurut kita, Bu, dengan ditiadakan untuk sementara waktu retribusinya ini apa? Kalau menurut kami pengunjung di sini senang sekali tidak ada retribusi, tapi kan di dalam kami tetap membayar tempat-tempat. Kayak gazebonya itu? Iya, gazebo-gazebonya. Kalau gazebonya berapa, Bu, disewa, Bu? Tadi 250, tapi sebelumnya kami pernah 300. Jadi lebih turun, lebih murah. Makanya tadi saya heran, 2,5, berarti turun lagi 50. Kalau sebelumnya kan kami 300.000. Di bulan kapan itu, Bu? Di bulan Januari. Oh, tahun kemarin. Sekitar minggu kedua atau minggu ketiga Januari. Kalau masuk waktu beberapa minggu yang lalu, itu retribusinya dikenakan berapa, Bu? Per mobil 50.000. Per mobil 50.000. Dia tidak hitung per kepala, cuman per mobil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.